Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita akan melihat ini untuk unit model M50 ya. Ini semi otomatis merek Greyhound. Nah, kita akan melihat karena kemarin kita sudah tes powernya dan sekarang kita akan lihat mekanisme pengaturan udaranya. Model M50 Greyhound-nya. Ini kalau nggak salah sistemnya cuman buka sini aja ya. Tapi ini nanti kita akan lihat dulu nih. Untuk apa namanya? Baut pengikatnya. Nah, ini kita buka sini. Iya. Ya, ada satu baut pengikat sama ini dua berarti. Oke, kita akan coba buka. Jadi kita memerlukan kunci L yang panjang ya. Buka. Nah. Nah, kita buka sini. Kita tutup kembali. Kemudian dari sini. Kalau lihat dari ini berarti ini juga harus dibuka sahabat. Nanti kita lihat. Seperti biasa, siapkan tempat baut. Kita akan lihat dalamnya ya. Nanti kita lihat dulu di sini apakah memungkinkan ada pengikatnya. Kita cek aja di sini. Oh iya, jadi termasuk yang di sini dua baut untuk mengikat. Jadi ini bisa kita buka sini. Nah, oh, itu ya, sahabat ya. Jadi ini ternyata nggak ada apa-apanya itu, bukan pengaturan juga. Nah, dalamnya seperti ini. Kalau saya lihat di sini sudah pernah dibuka juga ini. Warnanya cukup bagus. Ini plastik ya, pasti ABS kelihatannya. Tapi cukup kuat nih. Nah, kita geser dulu. Nah, kemudian disinilah unitnya. Kita akan lihat apa namanya desain di dalamnya dari sebuah unit ini. Oke. Kayak kemudian ini kita buka relnya ya. Karel nih, tengah pendek, depan pendek, belakang panjang. Pendek-pendek. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Tinggal kita masuk ke sini. Nah, ini kelihatannya kalau kita lihat dari sini, kalau ini di ini, jadi dia seperti di sini ini ada piston. Piston yang mendorong ini ke belakang melalui blowback belakang depan ya. Ini adalah tuas pemandunya. Nah, di belakang di sini ada stopper ya, bentukan. Kita akan lihat lagi nanti. Kita harus buang udara dulu ya, karena di sini masih ada berapa bar nih? 100 bar, masih ada 100 bar. Oke. Kita cari dulu tempat pembuangannya. Ini di sini nggak ada pembuangan apa namanya udara atau drainnya ya. Jadi paling yang bisa dilakukan kalau tidak ada kita melalui belakang ini. Ini kita buka springnya, nanti kita tambahin penekan ya. Nah, ini per hammernya. Nah, ini anunya apa piston hammernya.
lihat di sana. Ya. Nah, itu jadi sahabat, jadi kita harus dibuka ini dengan cara menekan ini ke ujungnya. Nah, ini dimasukkan. Nah, ke depan baru kita cari untuk mendorong, untuk mengeluarkan udara ya. Kita cari yang lebih pas. Terus dalamnya. Oh ya, ini bisa. Nah. Nih, salah satu fungsi O-ring di sini adalah untuk mengurangi getaran ketika terjadi blowback mundur ya di sini. Nah, terus. Ya, seperti ini. Ya, kita tekan. Nah, ini bukanya harus hati-hati. Nah, sampai dia keluar. Nah, keluar ya. Nah, jadi kalau udah kecil ini jangan langsung dibuka ya. Biarkan saja. Karena kalau kita buka, namanya sifat udaraan kompresi, dia akan mendorong nih. Jadi ini seperti layaknya nanti sebuah roket kalau ini. Buka yang penting sudah keluar udaranya, tungguin aja. Nah, udah habis, lalu kita kembalikan. Nah, ini alat untuk membuka nanti. Nanti kita akan lihat posisi di dalamnya sini ya. Ini chambernya, ini seperti ini. Untuk membuka ini, karena ini dijepit dengan ini harus dikendorkan saja. Jadi cukup dengan dikendorkan, saya rasa sudah bisa diputar. Kalau sudah bisa diputar, ya udah bisa. Kendorkan, 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 cukup. Nah, kemudian ini kita buka. Ya, ini kebuka tabungnya. Ini kalau misalkan seret, kendorin lagi dikit supaya nggak lecet. Ini dratnya halus ya, sahabat tuh. Silnya ini udah rusak juga silnya nih. Ya, ini gang 1 mili ini dratnya. Panjang ya, lihat tuh. Karena tekanan tinggi. Jadi standar ulirnya bagus ini. Ya. Ah, ini. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, ini siapa? Jadi dratnya 22. Ini kali 1 mili ya, tapi panjangnya lihat 30 mili. Jadi itu betul-betul memperhatikan faktor keselamatan ini. Oh, di dalam ada regulator sahabat, nanti kita buka. Ini bukan apa yang di selama ini diketahui bahwa ini dibagi dua, ternyata bukan. Nih, kita lihat buktinya. Yang depannya nih, ini kayaknya harus melepas ujung laras dulu. Ini kita lepas di sini. Nah, ini. Tapi sudah terlihat jelas ya bahwa di sini dia tetap apa menggunakan blowback. Blowbacknya juga ternyata ngambil dari depan. Terbukti di sini ini adalah ujung daripada laras yang keluar sana. Jadi udara ya. Jadi udara yang di sini ketika sudah keluar sini ya. Ini dorong, ini dorong ke belakang. Oke, kita buka larasnya dulu. Berarti untuk membuka laras ini kita membuka ini baut satu. Nah. Nah, ini tutup ini baut ini. Ada satu lagi baut di dalam. Ini satu lagi baut kecil. Nah, kita buka.
Oke, pautnya betul-betul rigid sahabat. Oke, kemudian apakah masih ada yang lain lagi? Ini apa ini? Apa ini fungsi pen ini? Bola ini untuk pentokan. Nah, pentokan ini, nah, ternyata ini bola terbuat dari NBR. Ya. Jadi ini empuk nih untuk pentokan ini. Cap R yang agak sulit ini. Ini untuk melepas ini kan kita harus melepas ini nih. Melepas tuas ini ya, cukup kecil ya. Nanti berarti kita lihat di sini konstruksinya. Berarti kita buka dulu nih. Ini ada pengait. Lepas, ada. Kita tarik maju. Set. Nah, gitu. Nah, berarti ini satu lagi. Ini untuk pemutar ini. Satu lagi dibuka. Nah, ini kendor nih. Nah, sini. Penutupnya nih. Nah, ini yang mahal ini doang nih. Oke, dah. Baru terlihat di sini sahabat tuh ya. Ini obeng ini. Ya, jadi baru kelihatan. Ini betul, jadi ternyata dia tetap menggunakan blowback dari depan. Di sini tadi tidak ada. Jadi kalau kita lihat dari sini, karena di sini ternyata pengikatnya itu dia masuk ya di serobongnya ini. Terlihat ada tiga ya. Jadi kalau ini nggak bisa dibuka ya, mentok ya. Jadi ternyata kita harus membuka ini dulu sahabat. Nah, ini harus dibuka dulu supaya pinnya itu keluar ya. Oh, ini pinnya ini untuk menghalangi ini supaya nggak geser-geser ya. Ya, ini satu lagi pin. Nah, ini pinnya. Nah. Satu lagi. Nah, ini kebuka ya. Ah, baru sekarang. Nah, ini kita tarik keluar. Nah, benar kan? Ya. Nih. Holdernya kita simpan ringnya di sini. Ini ada 1 2 3 yang bentuk cuakan. Ya, ini fungsi yang menghalangi piston blowback-nya ya. Nah, ini baru kita buka. Oh ya, oh baru lolos tuh ya. Nah, ini rupanya diikat oleh ini nih. Ya. Nah, ini. Di bahwa ini betul sudah nggak salah lagi, baru ini tetap dia memanfaatkan blowback. Ini pistonnya dibuat panjang seperti ini ya. Ditoak ya. Jadi ini yang bertahan di sini aja yang fungsi pistonnya. Di sini batang aja dan ini di pendek. Nah, untuk membuka ini karena tadi udah dibuka, kita harus tarik ya. Kalau tarik karena di sini posisinya ini posisi pendek, jadi dia nggak bisa melengkung ya. Jadi ini harus ditekan seperti ini sambil ditarik. Nah, ini tahan lagi, tekan dikit. Nah, baru bisa nih ya sahabat. Nah, baru ini kita angkat sedikit. Supaya dia ada jarak ini biar keangkat. Nah, seperti ini harus hati-hati ya, kalau enggak nanti dia bengkok. Nah, as lepas nih. Nah, enggak ada lagi ya. Nah, ini kita taruh samping sini dulu. Nah, inilah pengatur jarak untuk mundurnya ya. Ini sebelum kita buka ya, ini pastikan karena nanti ini supaya tidak berubah setelannya, ini harus diukur jaraknya ini. Ini menentukan nanti panjang pendeknya langkah hammer. Ya, ini harus diukur, ini 83,5 ya. Nah, ini harus dicatat nanti supaya ini bisa kembali lagi. Ya. Nah, setelah ini di ini baru ini kita tarik seperti ini nongol ya. Ini kita tahan, nah ini putar, dilepas. Nah, ini ya pengait ombak. Nah, baru di sini. Nah, lepas ya. Nah, ini ternyata. Jadi dia bekerja di sini sesuai dengan guide yang ada di sini. Nah, sehingga dia tidak goyang-goyang ya.
Nih, jadi tidak kecil kemungkinan terjadi bengkok ya, seperti yang ada di kita sebelumnya. Nah, ini kan masalahnya selalu bengkok nih, nah, macet gitu ya. Nah, kemudian baru ini bisa nanti dilepas. Untuk melepas ini baru menggunakan ring yang depan sini nih. Ya, tapi ini nggak kita lepas, kita hanya memeriksa dalamnya saja. Ini nih barelnya, ini ada sleeve sambungan ya. Ini lubangnya keluarnya. Ini tetap, jadi masih menggunakan lubek. Itulah kira-kira sahabat. Nah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semuanya, terutama yang mau membuka unit M50 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.